ketemu lagi sama Cece Styler, dan kali ini Cece Styler lagi ada di kota Bandung, tepatnya di Baltos. Nah, kira-kira di dalam nih Cece akan menemukan barang fashion apa yang bisa Cece rekomendasikan ke kalian. Kalau gitu langsung aja yuk ikutin Cece ke dalam. Nah, Stylovers, kali ini Cece udah di dalam Baltos dan penasaran pengen lihat ke toko di dalam nih. Ini menjual berbagai macam bahan kain-kain. Kira-kira Cece akan nemu bahan-bahan seperti apa? Langsung aja kita ke dalam. Nah, Stylovers, ini di depan aja udah banyak banget kain-kain batik. Tapi di selain kain batik ada kain brokat juga tadi Cece lihat. Nah, daripada penasaran, kira-kira di sini jual apa aja? Langsung aja kita ke dalam ketemu yang punya. Hai kok, aku Grace, halo, aku Cece Stylo. Oh, ya. Nah ini dia Stylovers, aku ketemu langsung sama ownernya dari toko, apa sih kok lengkapnya kok? Kita sebenarnya awalnya tokonya namanya Royal Textile, tapi kita ekspansi jadi beberapa toko kita bagi, ada Jasmine Text dan ada Seven Text. Nah. Jadi ada beberapa pembagian diferensiasi pasar di situ. Oke, kalau gitu aku sih udah penasaran banget nih. Tentunya Stylovers yang di rumah juga pingin tahu. Di sini ada model yang terbaru deh kok kain batik. Kainnya apa aja nih? Kita tuh arahannya lebih ke muslim fashion ya. Ah, muslim fashion, muslim ya. Fashion, boleh ya. Sambil kita mampirin kok yang terbaru kainnya. Boleh. Yang lagi hits tuh bahan-bahan kerudung seperti ini nih. Oh, ini untuk yang kerudung nah, ya. Nah, ini bahan-bahan kerudung seperti namanya apa nih kok? Ini namanya Voile Galaxy. Oke. Jadi dia two-tone gitu. Two-tone-nya gimana maksudnya? Jadi dia nggak hanya polos satu warna, tapi dia ada bintik-bintiknya warnanya. Jadi nggak hanya cuma satu. Iya, detailnya ya. Iya, detailnya. Jadi ada kayak ada titik-titik putihnya. Ini. Ini range harganya dari harga 30 sampai 35 ribu. 30 sampai 35 ya, ribu per meter. Untuk pilihan warnanya juga banyak tadi kok ya. Banyak, bener. Untuk bahan gamis, sekarang kan mau lebaran, jadi saya rame yang gini-gini nih. Ini dibilangnya apa nih kok namanya? Ini brokat rajut. Brokat rajut? Jadi kebanyakan di pasaran itu brokatnya tuh nilon atau katun. Nah sekarang ini saya pakai pabrikan di Indonesia, dia punya kualitas ekspor juga, jadi dia punya bahan tuh stretch. Ini jarang banget ini. Dan ini yang terbaru nih kok buat 2020 nih ya, ini nanti lebaran ya. Jadi ini brokat benar baru banget. Brokat rajut. Brokat rajut. Biasanya dijual berapa nih kok? Ini 40.000 per meter. Per meter. Tapi kalau ngambil banyak itu kayak produksian karena kan untuk nyiapin lebaran juga. Biasanya sekeluarga gitu ya. Nah itu biasa mereka kalau orang-orang produksian ngambil tuh satu warna 2.000 meter. Oke. 2.000 meter. Nah itu bisa saya kasih kurang. Bisa kurang lagi ya. Nah, untuk pilihan warnanya nih kok ini kayaknya aku lihat pastel-pastel gitu ya. Emang kayak gitu. 2020 lagi warnanya gini. Karena kan kita mau nyiapin hari raya ya, jadi warnanya saya kurangin yang warna-warna bold gitu, saya jadiin warna-warna pastel. Nah ini Denny Stylovers untuk rekomendasi warnanya, kalau kata Kosoni warna-warna pastel yang kayak gini ya kok ya? Warna-warna kayak gini sama kayak gini, saya udah. Nah ini arahan-arahan warna yang saya buat, ada 15. Kalau untuk boldnya ini batanya, ini yang kayak gini nih, terracotta gini. Warna bata, warna blue grayish. Ada role-nya nggak kok kita boleh lihat? Ini lagi bikin. Oke. Belum ini ada sneak peek ya ceritanya. Oke. Bocoran. Untuk style Indonesia tentunya ya. Pernah tunjukin lagi ke kita kok yang kain yang masih tinggi peminatnya nih. Printing. Mana boleh kita? Ini nih printing-printing kayak gini nih. Biasanya mereka dibuat apa nih kok? Ini buat gamis. Mana? Coba. Printing-printing seperti ini nih. Tuh. Printing-printing ini bahan dasarnya rayon, paling banyak digemari. Oke. Biasanya dibuat untuk apa nih biasanya kalau yang ini untuk daily. Jadi baju, tunik terus ya. Untuk dress. Ini bagus banget. Biasanya karena banyak bahannya yang adem. Jadi orang seneng pakainya. Ini tadi namanya per meter berapa nih kok? Ini rayon ini 35.000. Tapi kalau ambil satu piece kayak gini saya kasih lebih murah. Oke. Nah, ini Stylovers ya. Ini bahan rayon print yang masih sampai sekarang peminatnya masih banyak karena untuk daily occasion untuk sehari-hari itu ya kok ya cocok. Tergantung corak-corak yang mereka lagi seneng, corak-coraknya yang abstrak, monaco seperti ini. Ini ya pot yang kayak gini-gini.
Oke, berikutnya kita mungkin ke, nah ini sih kok, ini yang baju-baju kondangan nih kok. Oh, baju-baju kondangan. Kain-kain ini namanya apa nih kok? Ini tile payet. Ini musiman ya, kalau lagi lebaran juga dia laku sih. Laku juga ya. Namanya tile payet. Tile payet. Ada nama, apa namanya, patternnya ini ada namanya nggak kok? Ini Elisab namanya. Eli? Elisab. Elisab, gitu. Nah ini biasanya untuk, ini payetnya kan agak detail nih kok. Iya. Pasti harganya beda dong. Ini. Per meternya berapa kok? Yang ini per meternya 4 juta. 4 juta? Tapi variatif, kalau ngambil banyak tetap kita bisa, namanya di kain kan harganya harga hidup. Harga hidup. Kita bisa kurang-kurangin sedikit-sedikit gitu. Kenapa dia bisa se-eksklusif itu kok? Karena dibuatnya di mana, yang bikin apa, bahannya apa? Ini kebetulan kalau kayak gini kita ambil impor dari China. Jadi yang bikin mahal itu karena detail-detail desainnya. Nah, ini namanya apa tadi kok? Elisab. Elisab. Jadi bahannya juga apa kok ini namanya? Bahannya tilenya, tapi pakai tile yang premium. Jadi dia halus. Nah, kan ada detail-detail, ada mutiaranya, ada spangle-nya. Jadi memang harganya lumayan mahal untuk ini. Oke. Nah, kalau tadi itu ada pilihan kain tule yang eksklusif harganya 4 jutaan. Nah, ini Ko Sony juga ngasih rekomendasi untuk kain, ini namanya kain apa kok? Ini tile jaring namanya. Tile jaring. Oh, ini bagus banget buat seragaman atau dia buat dress. Jadi biasa orang kasih aplikasi hanya di sini aja. Apa namanya, modifikasinya modifikasi, atau dia bisa full dress juga. Ini murah soalnya. Range-nya dari 150 sampai 100.000 per meternya. Per meternya. Ya. Nah, ini ada istilahnya, ini namanya apa nih kok, model-modelnya? Ini square aja. Oh, square bilang, aja ya. Kalau ini jaring abstrak dia bilang. Nah, untuk pilihan warnanya si ada kain tile ini? Ada banyak. Pastel atau gimana kok? Saya lebih ke pastel. Karena peminatnya kan untuk wanita juga ya. Jadi emang stoknya biasanya di toko ini kok nyetoknya udah yang pasti pastel, dicari yang, aja iya, ya. Iya, yang pasti dicari, warna-warna dusty pink, rose dusty gold. Dusty pink. Nah, iya sih itu lagi terus banyak. Warna-warna earth tone, warna-warna army kayak gitu mereka yang senengnya. Nah, ini kok untuk kain dalemannya sendiri biasanya pasangannya sama apa dan harganya berapa kok? Biasanya kalau untuk lebaran mereka seneng carinya yang shiny ya. Jadi saya ini banyak stok yang namanya Max Mara Silk. Jadi ada yang istilahnya Max Mara Stretch, belakangnya itu crepe, depannya itu shiny. Jadi kalau keringetan biasanya kalau silk aja nembus ya. Nembus, dia jadi bulat-bulat gitu. Oh gitu. Tapi karena kita lapis crepe, kita request ke pabrik untuk ada crepe, jadi dia nyerap keringetnya. Tanpa jadi, nembus ke bagian bener, luarnya bener, ya. Benar. Dan ini pun lebih dingin dari silk biasanya. Ini harganya berapa kok? Ini dari 40 sampai 35.000 per meter ya. Okay, cuman kan biasanya suka ada yang seragaman kayak untuk 100 orang apa itu bisa kurang lagi. Okay, siap. Nah, Salvers, kalau misalnya tadi kita udah lihat-lihat kain buat setelan nanti lebaran gitu ya kok. Pasti nggak lengkap kalau nggak ada hijabnya. Bener banget. Bahannya ada apa aja nih kok yang biasanya paling banyak dicari? Selain voal yang tadi, saya juga biasanya buat kondangan ya ada organza. Karena dia bahannya mengkilat dan dia kalau dipakai di kepala tuh ngembung. Jadi kelihatan mewah. Oh, oke. Okay. Terus juga ini untuk kondangan. Nah, ringan juga nih kok ya? Ringan juga, jadi nggak berat di kepala, enak. Ini harganya berapa nih kok kalau organza ini? Ini dari 25. Dari 25 ribuan ya? 25 ribu benar. Nah, selain organza ada apa lagi kok? Organza, saya buat kerudung, ada diamond. Ini biasa orang buat bikin pasmina, buat bikin square, hijab square, sama buat bikin himar. Kalau yang CRI gitu yang sampai panjang bisa juga ya. Bisa. Ini biasanya biasanya selapis sih. Kelebihannya apa kok ini? Ini kelebihannya dia stretch dan bahannya adem. Terus dia enggak bikin gerah juga sama jatuh. Oh, lemasnya itu ya. Lemasnya. Cuman kalau untuk CRI spesialis ada namanya bahan namanya baby doll. Oke. Okay. Kan bisa lihat tuh. Oh, ini kayak lebih pori-porinya lebih ses gitu lebih, kayak breathable gitu nah, ya kok. Ini lebih ringan, terus lebih flowy, dan dia lebih bisa dibentuk. Jadi kan kalau para hijaber yang pakai syari itu mereka senengnya pakai ini biar sambil foto muter-muter kan. Jadi oke, itu untuk kebutuhan konten. Nah, kebutuhan konten. Nggak bisa tahun 2020 harus itu konten harus. Ya. Dan juga ini kalau 3 lapis dia nggak berat. Oh ya, kadang mereka suka aku lihat layer ya. Layernya mereka bikin suka layer. Kan, makanya suka pakai ini nih. Yang ini tadi namanya apa? Harganya berapa kok per meter? Ini baby doll. Ini range-nya kalau yang original harga 25.000 sayapnya sampai 30.
Oke, okay. Kalau yang ini tadi kita yang diamond? Kalau diamond dari 20.000 sampai 25.000. 20 sampai 25.000. Iya, kalau yang diamond. Masih terjangkau sih kok hitungannya ya? Masih, apalagi kalau untuk dijual lagi untuk produksi jadi baju masih banget terjangkau. Oke. Okay. Nah, sellers itu dia tadi barang-barang fashion yang bisa Cece rekomendasikan dari Baltos untuk kalian nih. Seperti biasa, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube channel Lifestyle Indonesia supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Kalau gitu, Cece pamit undur diri dan bye!